Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semuanya, para pencari keadilan dan para penegak keadilan, ya. Kita bahas mengenai materai. Sederhananya begini, ada pertanyaan bahwa apakah surat perjanjian, pernyataan, kuitansi apabila tidak ada materainya itu tidak sah? Atau ada yang menanyakan begini, wah itu suratnya nggak ada materainya, nggak sah. Seperti itu. Ya, sekarang kita bahas. Materai itu tidak termasuk di dalam syarat sahnya suatu pembuktian, surat. Ya. Jadi ada atau tidak ada materai sepanjang dia memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, syarat-syarat sahnya surat pernyataan atau sebuah surat, tentunya nggak jadi soal. Karena materai itu hanya bea pajak negara. Jadi, kapan materai diperlukan? Materai diperlukan pada saat kita mau bersengketa di pengadilan. Ditempel materai, stempel bea lunas di kantor pos, supaya bisa digunakan. Karena kita sudah membayar bea pajaknya untuk surat tersebut dijadikan alat bukti. Jadi, hanya sebatas itu. Jadi, surat apapun tanpa materai, itu nggak jadi soal sebenarnya. Dan materai itu bisa menyusul. Nggak mesti harus kena tanda tangan. Ada surat kuasa misalkan. Tanda tangan kedua belah pihak, materainya lupa ditempel. Pada saat surat kuasa itu mau digunakan, dia mau ditempel di atas, dia mau ditempel di belakang, terus diparaf lunas gitu atau distempel lunas di kantor pos, itu tentunya tetap dapat digunakan. Ya. Jadi buat teman-teman yang menyimak channel ini sebagai edukasi hukum, ya, yang tadinya mungkin kita belum paham, sekarang saya jelaskan bahwa materai itu tidak termasuk syarat sahnya sebuah surat untuk digunakan sebagai pembuktian. Dan materai itu bisa menyusul kalau tidak kena tanda tangan. Jadi tidak ada syarat mutlak tanda tangan itu harus ada materainya, ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita soal hukum. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, like, dan juga apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan soal edukasi hukum, silahkan tanya di kolom komentar. Insya Allah di video-video berikutnya kita akan ulas dan bahas. Ya. Semoga sahabat-sahabat senantiasa sehat, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.